Baik ya, dalam materi kali ini saya akan membawakan analisis komponen utama atau prinsip komponen analisis. Nah, ini saya ambil dari bukunya Johnson and Vision ya. bahwa analisis komponen utama ini berkaitan dengan Bagaimana menjelaskan struktur varian kovarian eh, gugus variabel itu ke dalam kombinasi linier dari variabel-variabel tersebut yang eh, lebih sedikit. Jadi eh, tujuan utamanya adalah yang pertama mereduksi mereduksi data ya, tanpa eh, harus membuang data. Artinya mungkin eh, Kalaupun ada informasi-informasi yang uh, hilang itu Mesti harus sesedikit mungkin Yang kedua mungkin bisa digunakan untuk interpretasi Atau hal-hal yang lain, lain yang berhubungan dengan itu Jadi <tuh> Meskipun uh, Sebanyak P komponen itu diperlukan untuk Menghasilkan ulang dari uh, Keragaman sistem Secara menyeluruh tersebut Nah uh, kebanyakan dari keragaman tersebut dapat dihitung dengan hanya beberapa a small number k, hanya beberapa e, komponen utama saja. Jadi dalam hal ini apabila variabel awalnya itu ada sebanyak P e, maka k di sini diharapkan jauh lebih kecil dari P. Jadi kalau P-nya 15 mungkin k-nya hanya 4 atau berapa saja ya. Ya. Jika demikian maka akan ada as much as ya informasi paling banyak ke komponen ya daripada uh, variabel aslinya yang banyak P tersebut ya. Nah, K komponen utama tersebut diharapkan dapat mengganti ya dapat mengganti komponen komponen itu juga variabel juga maksudnya ya dapat mengganti variabel variabel yang awalnya berjumlah p tersebut ya. oke okay? nah oke okay. nanti artinya begitu misalkan begini uh, kita punya pengamatan p variabel x1 x2 sampai xp variabelnya ya variabelnya p dan memiliki struktur varian kovarian matriks yang namanya uh, sigma ya sigma dari matriks sigma ini matriks varian kovarian ini kita bisa mendapatkan nilai eigen nilai eigen nah karena sigma ini berukuran p kali p berukuran p kali p maka akan terdapat paling banyak p nilai eigen p nilai eigen kalau variabel awalnya ada sebanyak P, X1, X2, sampai XP, maka secara teori, secara teori, kita juga bisa membuat transformasi yang transformasi ya yang yang mana tiap 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 transformasi tiap tiap ini istilahnya kombinasi linear dari variabel variabel awalnya yang ada yaitu sebanyak p ini ada berapa banyak ada P. ada P kombinasi linier atau transformasi ini ya kombinasi linier ini ya yang dapat dibuat sedemikian rupa sehingga demikian rupa sehingga ini maksimumnya P maksimumnya kalau lebih dari P eh, maka pasti ada yang eh, apa namanya terpaut ya sedemikian rupa sehingga masing-masing variabel ini tidak berkorelasi. Atau istilahnya eh apa ya, bebas linier gitu ya. Bebas linier. Jadi gitu ya, paling banyak ada P. Ini P variabel, Y paling banyak juga P. Nah, nanti kita ambil K. K kombinasi linier pertamanya. Tapi kita bicara secara umum dulu, ya. Nah. Jadi eh P kombinasi linear ini ya. Ada syaratnya ini. Jadi kalau kalau kita bikin kalau kita bikin nanti nanti ada syaratnya ya. Yang tanya itu syaratnya kombinasi linear itu. Tapi secara umum kalau kombinasi liniernya seperti ini, maka masing-masing varian Y ini jadi I-nya dari 1 sampai P eh, strukturnya adalah segini. Jadi, kalau kalau misalnya kita notasikan kombinasi linear ke ke I, jadi A, I1, X1, AI2, X2, tambah ya, ditambah dan seterusnya, tambah AIP, XP, ya. maka kombinasi linear ke I tersebut memiliki eh, varian. Ya, variannya AI transpose, AI-nya apa? Yaitu AI-nya adalah kombinasi, ini, eh, koefisien eh, dari kombinasi linear ini. Jadi kalau AI, AI transpose, ya AI1, AI2, sampai AIP. Ya. Jadi AI transpose kali matriks sigma matriks kali kovariannya kali transpose dari AI. Jadi atau AI di sini kalau ini AI transpose matriks atau vektor baris ini vektor kolom ya. Ya. Demikian juga dibentuk umum dari varian ini kovarian kalau antar pengamatan, pengamatan ke I dan ke K. Nah. Antar pengamatan dalam arti ini antar kombinasi linier YI dan YK. Ya, dari YI dan YK. Maka di sini eh, AI transpose kali matriks varian kovarian kali AK. Ya, AK. Ini matriks varian Oke. Ya. Nah, dalam hal komponen utama, ya, dalam hal komponen utama, komponen ini, ini kan kita mencari eh, walaupun tadi ya, ini sebetulnya komponen utamanya bisa juga sampai P ya, nanti walaupun kita hanya ambil beberapa saja, yaitu sebanyak K. Nah, komponen utama pertama ini merupakan kombinasi linear, ada syaratnya yang variannya maksimum. Nah, kalau varian maksimum itu kita bisa bisa pilih A yang besar gitu kan, tapi tidak begitu. Kita harus batasi. Jadi, untuk mengeliminasi eh, intern indeterminasi ya, makanya kita buat uh, restriksi. Restriksinya apa? Jadi koefisien jadi, uh, kombinasi linear itu, koefisien kombinasi linear itu dibuat sedemikian rupa sehingga kalau ini uh, seperti A1 itu kita anggap sebagai vektor gitu, ini normnya 1, satu, 1, norm satu. atau kalau istilahnya A transpose A itu sama dengan 1. Nah, ini ini subjek uh, seperti ini. Jadi, jadi yang pertama kombinasi linear A1X ini memaksimumkan variannya, tapi dengan syarat. Karena kalau maksimumkan ini, kita bisa pilih sembarang ini sehingga variannya besar sekali. Nah, dengan syarat, syaratnya uh, ko uh, A transpose A-nya, jadi A-nya adalah eh, uh, kombinasi linear ini harus sama dengan satu. Itu kom komponen utama pertama. Bagaimana komponen utama kedua? Komponen utama kedua itu dipilih caranya dari kombinasi A2X itu yang sama dari memaksimumkan juga. Tapi yang dimaksimumkan adalah kombinasi linear varian kombinasi linear A2 dengan X. Ya. Ada concern juga. Concernnya ya, A2 transpose A2 satu. Selain itu harus harus Saling bebas dari komponen pertama. ya. Kalau istilah e, vektor itu saling tegak lurus, gitu ya. Caranya e, dibikin bahwa kovarian A1 transpose X dengan A2 transpose X itu harus sama dengan 0. Ya, ini A2 koefisien kombinasi linier. Komponen kedua ini A1 koefisien kombinasi linier, komponen pertama. Ya. Begitu seterusnya. E, untuk komponen ketiga. Logo 3 harus memaksimumkan varian A3X, restriksinya A3 transpose A3 sama dengan 1. Kemudian harus tidak berkorelasi dengan A2, tidak berkorelasi dengan A1, dan seterusnya. Jadi secara umum bahwa komponen utama ke ini dipilih, dipilih apa? Kombinasi linear AIX ini yang memaksimumkan varian AIX ya, varian AIX ya dengan kendala AI transpose AI sama dengan 1. Dan semua kovalian antara AI dengan AK, K itu sebelum I, mulai 1, 2, 3, sampai I min 1, itu harus sama dengan 0. Ya. Nah, gitu. Itu cara menyusun kombinasi, eh, sorry, komponen utama. Dari yang pertama sampai yang ke, ke I. Ya, di secara umum bisa 1 sampai uh, p, ya. Kalau banyak variabel x-nya p. Oke. Okay. Nah, kebetulan dalam dalam aljabar linear ada ada hasil yang mengatakan begini, ya. Misalkan sigma ini varian variabel matriks, ya, yang berkaitan dengan uh, vektor vektor acak x1 x2 sampai xp artinya sigma ini berukuran p kali p. Nah, misalkan matriks kovarian ini ya, kovarian ini memiliki pasangan nilai eigen dan vektor eigennya. Jadi lambda 1 nilai eigen pertama e1 ya, vektor eigen pertama, lambda 2 nilai eigen kedua e2, vektor eigen kedua dan seterusnya hingga sampai p. Jadi lambda P, e, P. Nah, dengan informasi bahwa antara lambda 1 dan lambda berikutnya itu hubungannya seperti ini. Lambda 1 lebih besar sama dengan lambda 2, lebih besar sama dengan dan seterusnya lebih besar sama dengan lambda P. Ada sebanyak P ya. Lebih besar sama dengan 0. Nah, nah maka komponen utama, komponen utama ke I, komponen utama ke I itu bisa dinyatakan dengan ini bahwa Ji. Ji sama dengan ini vektor ya ini vektor eigen ke I, transpose X atau E1 X1 e 2 X2 sampai EIP XP ya ingat ya ini I-nya dari 1 sampai P ya nah uh, komponen utama ke I ini memiliki varian Variannya berapa? Varian YI sama dengan EI. Jadi A tadi diganti menjadi E. EI transpose sigma EI. Yang ini nilainya sama dengan lambda I. Jadi varian. Varian komponen utama ke I itu sama dengan nilai eigen ke I. Nilai eigen ke I. Dari 1 sampai E. Sedangkan eh, antar... Antar... Eh, kombinasi linear yang dibuat y1 yi dan yk ini untuk i tidak sama dengan k tidak ada korelasi, ya ini variabel barunya variabel baru variabel komponen utama ke i ya oke okay. jika beberapa lambda i sama pilihannya e, berkaitan dengan eh, koefisien ini sorry e, vektor eigen ke i tersebut ya sehingga yi nya menjadi tidak unik jika sama makanya terjadi kan dimungkinkan, jadi di disini dimungkinkan bahwa ada lambda yang sama, nah syukur-syukur kalau lambdanya tidak sama lebih gampang, ya tidak harus uh, memilih seperti ini sehingga uh, relatif unik oke okay. nah jadi misalkan ini ya. x1 sampai x2 memiliki matriks varian sigma dengan nilai eigen dan vektor eigennya berpasangan seperti ini dan lambda 1 lambda, lebih besar, lebih besar lambda 2 dan seterusnya hubungannya seperti ini e, kalau kita misalkan Y1 adalah e, vektor E1 vektor nilai eigen pertama kali X Y2 vektor nilai eigen kedua kali X dan sebagainya merupakan komponen-komponen utama ya. maka ini jumlah jumlah varian dari matriks sigma, ya, jadi artinya yang ada di diagonal ini, ya, di jumlah ya, varian var x1, var x2, var x3 sampai var xp dijumlahin, itu sama dengan var y1 sampai yp juga. Kalau di sini tinggal menjumlahkan nilai eigennya, ya, tinggal jumlahkan nilai eigennya ya. Oke. Okay. Nah, bagian total populasi, ya, bagian eh, total ragam populasi yang disumbangkan oleh komponen utama ke K itu nilainya lambda ke K gitu dibagi total semua lambda total semua lambda total semua varian sama aja karena ya total semua lambda total semua legend jadi kalau e, variabelnya ada P di sini yang di bawah jumlah semua lambda yang di atas tergantung yang mana variabel e, apa namanya yang mana ya? Lambda satu, atau lambda dua, lambda K, ya. Komponen utama yang mana? Komponen utama pertama, kedua, ketiga, atau apa? Nah, yang terakhir, kita bisa mengukur. Kita bisa mengukur korelasi. Korelasi antara komponen utama ke I dan eh, di sini variabel awal X-nya ke K. Nah, jadi karena yi uh, sama dengan uh, vektor eigen ke i kali x transpose ke x ya maka komponen utama tersebut ya uh, sorry komponen utama yang diambil dari matriks komponen tersebut ya kita punya hubungan ya hubungan yaitu keratan hubungan antara uh, variabel awal ke k dengan komponen yang dibentuk ke i ya. Jadi, ini korelasi antara komponen YI ya, dengan variabel XK XK ya, XK, ya. E, dan pasangan ini lambda I e, vektor EI ini adalah e, pasangan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks sigma nah ini, ini yang namanya rumusnya ya. rumusnya, jadi k dibagi akar lambda I dibagi e, akar sigma kata, untuk K dari 1 sampai P mari kita lihat apa namanya tampilan excel-nya ya nah, ini saya ambil dari bukunya Wilson datanya ya saya riset nah untuk itu saya sarankan bagi eh, yang belum menggunakan PopTool sayangnya PopTools itu eh, hanya bisa di Windows 32 bit saya nggak tahu apakah ada perkembangan baru di Windows 64 bit ya atau yang kedua eh, di Mac juga nggak jalan, Mac tidak menyediakan ini. Ya. Nah, Anda kan kita sudah disuguhkan, disuguhkan di sini ada eh, lima variabel X ya, total populasi dalam ribuan, median eh, lama belajar mungkin school years ya lama belajar, kemudian total employment, ada health services dan sebagainya whatever variabel di sinilah ya. Nah. Dan eh, kelima variabel itu memiliki varian-varian ini. Ini mari varian, varian S-nya. Jadi yang tengah ini, yang tengah ini adalah variannya. Ini varian total populasi, varian median school dan seterusnya. Yang tengah itu variannya ya. Dan kalau kita hitung, matriks S itu memiliki determinan memiliki determinan 0,016, memiliki trace jumlah diagonal ya 9,351. Nah, dengan Microsoft, dengan add-innya, pop tools add-ins, kita bisa menggunakan di sini ya. Eh, kalau ada, sudah tersedia ini pop tools add-ins-nya, kita gunakan matrix tool di sini. Kita menggunakan eigen analysis, eigen analysis begini ya, analysis begini. Nah, kita eh, tunjukkan di sini. Eh, pilih ring, input outputnya, select ring, dan select ringnya, select ringnya ya. Kita sorot begini. Jadi kan simetrik matrik berarti pasti harus sudah segi ya, sudah segi. Kemudian output selnya taruh mana? Kemudian taruh sini. Ya. Kemudian klik go gitu ya. Setelah klik go keluar seperti ini, keluar seperti ini. Ya. Nah keluar seperti itu di kolom pertama ini dari atas ke bawah ini sebetulnya ini adalah ya. Jadi di sini adalah nilai-nilai lambda, nilai-nilai eigen yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima semuanya muncul ya. Dan jumlah ini adalah ya 9,351 ini jumlahnya jumlahnya ya kalau ini hasil kalinya hasil kalinya ya nah, kalau kita lihat hasil kali dari nilai eigen itu yang, yang pertama sampai kelima menghasilkan determinan sama dengan determinan sedangkan jumlah dari nilai eigen ini jumlah nilai eigen itu sama dengan trace dari matriks yang dicari nilai eigen dan bentuk eigennya ya Oke, okay. nah ini nilai eigen pertama dan ini vektor eigen pertama. Nilai eigen kedua, ini vektor eigen kedua. Yang ketiga, keempat, kelima. Ya, nah sekarang seberapa besar sumbangannya? Sumbangannya ya, oke. Okay. Kalau dilihat sumbangannya, jadi eh, ini eh, kalau hanya menggunakan komponen pertama saja. Nilai eigennya hanya 6,931. 6,931 itu dari keseluruhan ini hanya 74 persen. Ya. Sedangkan nilai eigen kalau sampai dua, kalau sampai dua apa namanya komponen utama, maka jumlah ini, jumlah ini 8,718 dari total itu sudah 93 persen. Ya. Jadi dengan hanya dengan dua komponen utama saja Ya, itu sudah menyumbangkan kira-kira 93 persen dari data aslinya dari X. Nah, jadi dengan begitu nah, eh, komponen utama berikutnya ini sebetulnya kurang signifikan karena karena ya eh, dua komponen utama saja itu sudah 93,3 persen. 93. 23%. Nah, ini kalau datanya kalau datanya sudah dalam bentuk matrik varian kovarian. Kita lihat yang panjang ini saya, makanya saya namakan long di sini ya. Nah, di sini di tabel 04 eh, 0804-nya Johnson, Johnson and Johnson and Wilson. Itu seperti ini. Nah, kita harus merubah dulu. Kita harus merubah dulu di sini ya. Berdasarkan informasi di sini bahwa uh, variabelnya 5. Nih, stock price Stock price dari apa? Dari kelima perusahaan ini ya. Nah, format datanya di sini. 5 F 10.6. Artinya masing-masing data itu perlu 10 digit, 10 digit, 10 digit. Sama 10 digit semua. Dan ada 6 angka di belakang koma. Jadi karakternya 10. Jumlah intinya 6. Jumlah digit di belakang eh, desimalnya ya. Oke. Okay. Nah, kita bisa merubah itu tanpa ngetik ulang. Jadi left menggunakan perintah left. Left A17, 10. Ya. Left A17, 10. Value itu kalau e, kita merubah data yang bukan angka menjadi angka saya value. Ya. Sedang yang di tengah, kita menggunakan mid. Mid. Mid berapa? Mid A17. Diawali dari 11, dong, karena ini 10 pertama, ini 10 kedua. Jadi mulainya dari 11, ya. Sebanyak 10, gitu. Kalau di sini mulainya dari 21, sebanyak 10 dan seterusnya. Nah, jadilah data ini. Jadilah data ini. Ya. E, dari data itu, kemudian kita mau menghitung matriks varian kovarian ini. Ya. Caranya gimana? Nah, caranya kita hitung rata-ratanya dulu. Masing-masing variabelnya ini kita hitung rata-ratanya. Kita hitung rata-ratanya untuk variabel X1, X2, X3, X4, X5. Rata-ratanya ya. Nah, kemudian sandingkan di sini. Sandingkan di sini bahwa masing-masing dat, data ini, masing-masing data ini dikurangi dengan rata-rata variabelnya, ya. makanya di sini saya kunci H dolar $118, 118, ya. 118 itu rata-rata-rata tadi, nah ini rata-ratanya, -rata ya, dari 118. oke, okay. nah oleh karenanya kita dapat uh, variabel uh, sorry nilai yang sudah dikurangi, jadi ini deviasinya, deviasinya nilai yang dikurangi dengan rata-ratanya. Ini menjadi data baru. Data baru. Dari H17 sampai H118. Sorry. H17. Oh, sorry. Dari N17 sampai R116 ya. Nah, baru yang angka itu kita gunakan untuk menghitung matriks varian kovarian di sini. Ya. Nih. Jadi, uh, transpose dari matriks ini N17 sampai r 119 itu ya, dikalikan matriks ini ya jadi X plus X gitu ya dibagi banyaknya data kurang satu banyak data yang satu kurang satu sembilan nah jadilah matriks ini ya ini matriks varian ke varian eh, X data aslinya nah ini varian yang yang diagonal ini varian dari masing-masing variabel itu dari sinilah dari sinilah kita hitung Nilai eigen dan vektor vektor eigennya ya. Nilai eigennya ini vektor eigennya ya. Ada lima paling banyak juga kita lima. Nah, kalau dilihat dari sumbangannya di sini, e, kalau satu satu komponen baru baru enam puluh, dua komponen tujuh tiga, tiga komponen sudah delapan lima. Oke lah kalau kita ambil di atas 80%. puluh persen, maka kita menggunakan tiga komponen, tiga komponen utama. Oke. Okay? Nah itu nah ini kalau ini sih sekedar untuk ngecek apakah eh, jumlah trace sama dengan eh, jumlah nilai eigen apakah eh, determinan sama dengan perkalian ini gitu ya nah, nah sekarang kita sudah eh, dapat vektor-vektor eigen ya vektor-vektor eigen dari masing-masing eh, komponen utama ya nah bagaimana kalau kita mau bikin atau mencari e, untuk mendapatkan variabel barunya. Nah, variabel barunya di sini ya. Jadi kalau variabel variabel lamanya ini x1, x2, x3, 4, 5 nya ini variabel barunya jadi y1, y2, y3, y4, 5. Ya. Oke. Sebelumnya kita biar mudah kita kita buat di sini kita bernama ini vektor eigen 1 ya. Yang ini vektor eigen 2 dan seterusnya kalau ini vektor eigen 5 ya. Nah, oleh karenanya Uh, untuk Y1 kita menggunakan vektor regen 1, Y2 vektor regen 2, Y3 vektor regen 3 dalam dalam operasionalnya mencari nilai-nilai ini ya. Jadi kalau kita lihat nih, kalau kita lihat itu sum product ya, sum product hasil kali kemudian dijumlahin ya. Apa yang dijumlahin? Kalau yang pertama itu datanya ini. Ini ya. Jadi data ini dipasangkan dengan data ini. Nah, data ya, ini pasangkan dikalikan. Jadi ini kali data yang pertama, ini kali data yang kedua dan seterusnya ada lima kali jumlah ini. Dapatlah nilai, nilai, dapatlah nilai nilai ini ya. Nah, itu eh kalau y1 kalau y2 pengalinya vektor eigen 2. Y3 vektor eigen 3. Y5 vektor eigen 5 ya. Ada di sini ya. Nah, setelah itu kita juga nah kita juga bisa memper, sekaligus memverifikasi apa benar teorinya seperti itu. Oke. Okay. Di sini untuk data aslinya X ini ya. Kita punya matriks kovarian seperti ini. Punya matriks bankovarian seperti ini. Nah. Tadi tujuan kita dengan mencari komponen utama itu bahwa antar variabel barunya tidak berkorelasi. Kita tunjukkan sekarang. Oke. Okay. Dengan cara yang sama seperti tadi, dan caranya sama seperti tadi, kita cari rata-ratanya dulu. Di rata-ratanya di bawah, ya. Nah, setelah itu bikin variabel di sini. Ya, variabel di sini. Yang mana ini adalah rata-rata pengamatan pertama y satu ini di eh pengamatan pertama y satu ini dikurangi rata-ratanya. Bawahnya pengamatan ini kurangi rata-ratanya di sini dan seterusnya. Kalau di sini pengurangnya rata-rata yang di kolom Y5 ini ya. Nah, dapatlah seperti ini dari dari AF17 sampai AJ116 ya. Dari sini baru kita cari matriks paling kovariansnya. Paling Varian kovarian antar Y. Nah, ini hasilnya. Kita lihat. Matriksnya? Ah, diagonal. Matriksnya matriks diagonal. Di mana diagonalnya ini, sebagaimana, sebagaimana di teori di awal tadi, ya, jadi varian Y1-nya sama dengan lambda 1. Varian Y3-nya sama dengan lambda 3. Varian Y4-nya sama dengan lambda 4 begitu. Nah, sama kan? Nah, jadi sudah kita buktikan bahwa eh, yang benar teorinya tadi ya, bahwa varian Y1 sama dengan lambda 1, varian YI sama dengan lambda KI. Nah, berikutnya Ya, kalau kita lihat sumbangannya nih, ini, ini kalau kalau mau 95% ya, di atas persen ya, pertama kali tiga 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 variabel, tiga komponen utama atau K-nya tiga. Nah, bagaimana korelasi? Bagaimana korelasi antar antara variabel awalnya ini variabel x-nya ke variabel yang dibentuk? Variabel dibentuk. Nah, dengan eh, dengan informasi yang kita punyai bahwa kalau di sini ya, ini dengan menggunakan rumus yang ada tadi bahwa ini adalah nilai eigen di sini nilai pertama ini komponen pertama ya kalau penyusunnya harus begini komponen pertama ini x x yang pertama x1 u2 x3 x4 5 y1 2 nya y nya ke bawah gini maka ini sama dengan kalau kita lihat ini eh, bahwa nilai pertama dari vektor eigen pertama ya ini kalau kita klik ya, ya kali akar dari nilai eigen pertama ya eigen pertama karena ini y1 ya. Tapi pembaginya pembaginya di sini, pembaginya di sini adalah varian dari light. Varian dari elite. Jadi varian dari x1. Oke. Okay. Jadi di sini misalnya. Ini berapa nih? Y4. Oh, jangan. Ya di sini aja ya, di sini. Ini y3 kan. Nah, jadi y3 itu dari ini y3 komponen, komponen keempat 3 4 jadi ini ya 0,6092 ini kali akar ini kali akar ini dibagi akar dari eh, komponen keempat variabel keempat awalnya variabel keempat awalnya ini ya ini ya, baginya itu ya nah jadi gitu nih Kayak gini ya? Nah, Oke? Okay. 3, 4, 4, ya? Oke? Okay. Ini eh, bagaimana korelasi? ya, Bagaimana korelasi? Antara eh, variabel yang dibentuk Y dengan variabel bentuk awalnya melalui eh, transformasi kombinasi linier. Yang semikian lupa, sehingga antar komponen utama ini saling bebas, saling bebas. Ya. Di sini nol semua nih, nol semua. Ya. Nah, inilah salah satu, salah satu metode yang digunakan dalam hal misalnya kalau, kalau x1 sampai x5 ini merupakan variabel bebas dari sebuah regresi dunia berganda. Yang mensyaratkan bahwa antar variabel bebas ini harus saling independen. Maka salah satu caranya untuk merubahnya adalah dengan cara menggunakan e, metode komponen utama. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa berikan komen di bawah ini atau berikan japri ke email saya. Terima kasih. Baik, materi nah kali ini kita akan belajar analisis komponen utama atau prinsipal komponen utama dengan menggunakan paket aplikasi R. Nah, untuk itu ada beberapa library yang tersedia yang bisa digunakan untuk analisis komponen utama. Library tersebut diantaranya adalah Pacto Miner. Jadi kalau Uh, R kalian belum ada library ini, silakan diinstal dulu. Nah, nanti diinstal baru bisa dijalankan. Jadi kita panggil library uh, Facto miner nya, Nah, kemudian dalam library elphatto miner itu ada dependency data yang namanya Deklaton Datanya Deklaton Jadi kalau kita <coughs> coba kita tulis di sini dk Tron. Tron, sorry. Maka akan muncul data di sini, ya, yaitu data dekat, Dekatron. Ya. DK Deka itu 10, ini 10 lomba dalam atletik ya. 10 lomba dalam atletik. Yang pertama lari 100 meter, lompat jauh, ini tolak peluru, lompat tinggi, lari 100 meter, lari harang rintang 110 eh, meter, kemudian uh, eh, lempar cakram ini lompat eh, galah ya lompat galah javelin itu lempar lembing lari 1500 meter ya itu 10 lomba atletik makanya disebut dengan DK deka, 10 DK nah di sini ada rank dari para atlet ini ya para atlet ini dan poinnya poin dalam dekatron jadi itu uh, poin itu uh, ada skornya bagaimana mencari poin itu tergantung uh, apa namanya uh, poin-poin yang diperoleh dari lomba tiap uh, jenis atletiknya. Okay. Nah uh, kompetisinya ada dua macam di sini ada decastar, decastar ini bintang-bintang decathlon ini dan juga uh, kompetisi Olimpik, jadi Olimpiade nih, Olimpiade ya. Datanya ada dua, dua atau dua diambil dari dua ta, dua yang pertama kompetisi Dekatron, khusus Dekatron, yang kedua eh, Dekatron pada lomba Olimpiade. Kemudian di sini eh, ini prinsip komponen utamanya menggunakan sintaks ini, jadi prinsipal komponen utama dari data Dekatron itu ini. Eh, <tuh> kuanti sub, kuantitatif. Jadi data data kuantitatifnya eh, ini data kualitatifnya. Kualitatifnya tadi ada yaitu di kolom 13 yaitu eh, kompetisinya ya, kompetisinya. Ini kan 10 eh, sorry, 11 12 13 ya. Ke 13 data mengenai kompetisi. Baik, jadi kalau ini kita running ya, ini sintaksnya. Kalau mau sintaks eh, lebih umum bisa dicari dokumennya di R ya di website ada websitenya R ya. itu uh, sintaks umum fungsi principal komponen utama itu apa saja selain sini jadi selain X-nya ini adalah uh, matriks yang di, dikomposisi ya jadi sorry di analisis komponen utamanya uh, kemudian ini apa saja ya ini yang diambil hanya dua kuantis sub dan sub Ya. Oke, okay, kalau kita running ya. Nah. Nah, ini begini. Jadi di sini ada PCA graph. Jadi principal component analysis graph-nya dari variabel-variabel itu, ya. Jadi di sini ada uh, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 misalnya ada 10 ps-nya. Uh, 1 2 3 4 Oh, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ada 10 ya. Ada 10. 10 uh, variabel 10 sumbu di situ digambarkannya ya. Oke. Okay. Nah, yang biru ini uh, variabel rank dan poinnya. Variabel rank dan poin. Oke. Okay. Oke, okay. jadi di sini uh, itu. Kemudian kita running di bawahnya. Ya, running di bawahnya, ini uh, memplotkan, memplotkan nilai eigen ya, memplotkan nilai eigen, uh, bar plotnya ini. Jadi kalau kita, oke okay, ini tidak diolah karena tanda tagar-tagar itu tidak diolah. Ini summary dari PCA-nya. Jadi kalau kita uh, mau tahu PCA-nya, di sini juga kita bisa ketikkan PCA gitu ya, rest. pca sorry, so, PCA apa saja? Nah ini ya, tes PCA nya itu informasi-informasi uh, mengenai ini. Ya. Jadi banyak kali. Name, ini nama namanya, nama variabelnya. Eik, var, var koordinat, var core, core, sebagainya. Ini keterangannya. Nilai eigen uh, hasil dari variabel, koordinat dari variabel, korelasi variabel dimensi. Kos uh, 2 dari variabel, kontribusi variabel dan seterusnya Oke. Okay. Nah, itu keterangannya eh summary-nya. Ini summary-nya. Nah, summary-nya. Summary itu statistik ringkasnya. Statistik ringkasnya e, mulai dari sini ya. mulai dari sini. E, ada 10 variabel kan? Ada 10 jenis lomba maksimum juga ada 10 di sini, ada 10 dimensi. Ya. E, di sini dimensi 1 sampai dengan 10, e, informasi yang disampaikan di sini adalah variannya. Varian dimensi e, yang pertama itu yang terbesar, kemudian semakin mengecil, semakin mengecil sumbangannya. Semakin mengecil, mengecil sumbangannya. Mengecil, mengecil, mengecil sumbangannya ya. Kemudian kalau dalam artian ini, e, persen dari variannya, varian totalnya, 3,27 ini 32,72. Nah, oke. Okay. Dan seterusnya, ini persen variannya sedang ini kumulatifnya. Kumulatif untuk yang pertama ada 32,72, kalau ditambahkan ini jadi 50,09, Tambahkan ini jadi 64,14 dan seterusnya sampai 100 ya. Oke. Okay. Kemudian eh uh, ini individual apa namanya statistiknya. Ini eh 10 peringkat pertama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ini <coughs> jaraknya ini dimensi satunya dimensi satunya dia eh apa namanya 0,792 nilainya dimensi duanya 0,772 dan seterusnya ya ini <coughs> dimensi tiganya ya oke okay. ini saat ini jenis lombanya ada 10 ya 10 oke okay dan ini supplementary continuous variable-nya. Eh, kan ada dua tambahan, jadi rank sama point. Ya, rank sama point. Eh, Oke. Okay. Statistiknya ya. Kemudian eh, berikutnya. Berikutnya adalah eh, plot. Plot. Dari ini res tadi kita plotkan ya. Oke, okay. jadi di sini yang merah, yang merah itu data Olympic, ya, Olympic Games, ya, yang hitam itu data dari Dekastar, Ini ada, eh misalnya sebeli di sini untuk, untuk, eh Dekastarnya, eh, posisinya di sini, untuk Olympic posisinya di sini, ya, nah ini, semua ada, ya, jadi yang hitam itu dari lomba Dekastar, yang merah dari lomba Olympic. Oke, okay. dim Desk ini eh, kalau kita ingin melihat ya ini eh, data dari dim Desk ya, ini dim Desk perintahnya ya. Eh, Oke, okay. untuk kedua sumbu, sumbu satu dan sumbu dua ini eh, jenis lombanya, korelasinya dan nilai peluangnya ya ini statistiknya ya oke okay. nah oke okay. ini masih sama termasuk ada informasi mengenai uh, mengenai kompetisinya apa kompetisinya di apa kompetisinya uh, Olimpik nah. indes nah. ini untuk menggambarkan elips untuk menggambarkan elips uh, di seputar kategori pada variabel ke-13, variabel ke-13 itu uh, adalah uh, data yang bersifat kategori yaitu kompetisi apakah kompetisinya uh, apa namanya GK start atau kompetisinya Olimpiade ya kita gunakan nih nah ini ada ada elipsnya elipsnya ya? nah ini ada uh, Olimpik yang merah di kastar yang hitam. Itu uh, plot elipsis. Plot elipsis kalau seolah-olah kan plot elipsis. Ya. Ini uh, dari data A kolom 13. Ya. Oke. Okay. Faktor mainernya. Dan selain faktor miner kita perlu library yang namanya faktor shiny. Faktor shiny ini. Kemudian kalau kita running nih, lihat, uh, ini, ya, Eh uh, PCA sign ini fungsinya dengan data Decathlon, kita punya uh, hasil seperti ini, kita tunggu dulu. Ini <coughs> PCA sign nya manggil data Decathlon. Ya. Nah, ini uh, agak lama prosesnya ini, uh, karena belum stabil barangkali ya. Ya, belum stabil. Oke. Okay. Nah, ini sudah dipanggil keluar di URL lokal nih. URL lokal. Agak sabar dulu. Agak sabar dulu. Ini karena komputer sudah <tuh> cukup sepuh komputernya ya. Jadi agak lambat dikit. Ini uh, URL lokal, jadi kalau kalau sudah terupload maka akan ada menu atau uh, gambar seperti ini, ya, hasilnya seperti ini. Ini PCA on the dataset di ya, datasetnya di Katron. Jadi <coughs> grafnya ini uh, PCA graph individu seperti milik seperti tadi ya. Di sini PCA graph untuk variabel. Jadi ini variabel, ini individu. Kemudian kalau ingin kita lihat nilainya di sini, nilainya, ini summary outputnya atau kita ingin lihat uh, nilai eigennya atau kita ingin lihat hasil dari variabelnya, ya. Uh, ini dimensi dimensinya ya, dimensi satu, dua, tiga, 4, seterusnya. yang dihasilkan dari apa namanya variabel-variabel itu, kemudian hasil individunya di videonya kalau kita lihat uh, nilai pada masing-masing dimensinya kemudian ini result uh, dari variable kategori, jadi kategorinya kan ada apakah kita uh, ngambil data dari DK Star atau Olympic, ya nah oke okay. nah kemudian uh, yang lagi ini bisa dilihat menu-menu uh, yang lain ya ini menu yang lain. Ini datanya, kalau ingin lihat data aslinya ini. Jadi data ini juga bisa di sort, bisa diurutkan. Apa urut nama, ya? Apa urut eh, nama dari Z ke A atau dari A ke Z dan sebagainya ini juga bisa diurutkan dari angka yang terkecil, hasil yang terkecil hingga terbesar, besar atau sebaliknya. Oke, ini informasi-informasi yang lain, ini PCA-nya, ya. Ini Graphical solution ini option opsi opsi opsinya ya. Kemudian ini perform clustering after living app. Nah, number of dimension cap for clustering ini 5 defaultnya dan seterusnya. Ya, ini automatic report. Ya, ini bc ikut. Ini kalau kita keluar dari aplikasi, ya okay, bisa. Nanti bisa dilihat kalau kita menginstall menginstal ini. Kita kuat, ya. Oke, okay, kita balik ke ini, ke apa namanya? Ke aplikasi R-nya. Kemudian eh, bagaimana kalau kita punya data yang hilang nih? Example missing data. Eh, paket yang kita gunakan adalah missMGA. Jadi eh, perlu library missMDA, Apabila belum ada, silahkan diinstall dulu. Diambil dari <tuh> apa namanya server-server penyedia yang ada di internet ya, banyak sekali. Oke, okay, nilai library msmda nya kita panggil di sini. Nah, Oke, okay. oh, sepertinya kita perlu quit dulu di sana, quit quit app di sini. Nah, perlu quit app dulu, nah, baru ke sini ya. Nah, baru ke sini. Nah, di library MSMDA itu ada data yang namanya O-ring. Data O-ring, kalau mau tahu O-ring itu apa saja isinya, data O-ring itu apa saja, bisa klik di sini ya. Nah, ini datanya. Nah, ini ada banyak data yang hilang. NA, 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 not available. Ya, not available. Variabelnya apa saja ini, ya. Kalau eh, uh, kita mau <tuh> tahu apa saja variabelnya. Nah, kemudian ini data o ring -nya. Data o ring tadi sudah dipanggil. Ini NB, ini estimate eh, NGP PCA-nya. Ini data yang dianalisis komponen utamanya adalah ORING. Ya. Eh, nanti bisa lihat ini sintaks sintaksnya apa saja, sintaks standarnya ya. Ini metodenya kvfold, kvfold ya. Uh, ya, metode CV-nya default. Nah, apa saja nanti yang opsi-opsi uh, yang uh, bisa aja bisa ada di sini itu bisa lihat di uh, tentunya dokumen R. ya Selalu ada dokumen R itu, selalu ada, selalu bisa lihat dari internet. Misalnya uh, dokumen mengenai s NCB, NCP BCA itu uh, sintaksnya apa saja. Oke, okay. ini, nah sedang bekerja dia, nah ini sedang bekerja 18, 20, 20 persen dan seterusnya. Nah kita tunggu dulu. Ini menggunakan metode imputasi ya pemangkasan, pemangkasan ya. Oke singkat uh, sintaksnya input PCA, ini nama uh, apa namanya uh, datanya orang. Nah, ini sudah, sudah selesai. There were 17 warnings. Use warnings to see them. Jadi kalau ingin kita lihat coba nih warning S to see them. Ya. Nah, oh, ini warningnya nya ada 17 ya. Banyak 17 mengenai mana-mana saja -mana yang input ya, ya di input. Oke. Okay. Nah, itu sudah input ya. Kemudian ini eh, dari, has, dari data imputed ini, ini, imputed. Kalau kita mau ketikkan up sorry, sorry ya. Ini imputednya di sini harus diketikkan, bukan di situ. Imputed. Nah ini datanya setelah diimputasi, datanya menjadi seperti ini. Ya, fitted x. Jadi datanya sudah enggak ada yang hilang lagi. Eh, 12 pengamatan dan 8 eh, variable ya. Nah, dari data itu, ya, complete observation, ini complete observation ya, yang di dari data input ini, diambil variable yang complete observation -nya, kita running, res PCA-nya, datanya seperti ini. Ya. Uh, ini PCA graph of variable ya. Ini ada hal-hal uh, yang berkaitan dengan orange, yaitu sweet, manis apa enggak, goldnya bulb-nya, ya, uh, order identity, intensity, color intensity, bitter, attack intensity, acid, eh, asaman dan sebagainya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8 data seperti ini. Ya, oke. Okay. Itu RSPCA. Nah, kalau kita ketik RSPCA di sini. Nah, nah ini. Uh, apa namanya variabel yang berkaitan dengan itu ya Nah ini ya ada nilai eigen dan sebagainya. Kalau kita eh, ketikan ketikkan nilai eigennya di situ, ingin tahu nilai bisa ya. Di situ tes PCA eigen ya. Eik. Tes eik. Coba ya. ya. Res PCA uh, eh, dolar eik. Dolar eik. Nah, ini ya ini eh, apa namanya komponen-komponen 1 sampai komponen 8 dan ini adalah persentase varian nah, kalau kita lihat ini eh, komponen pertama aja yang paling besar itu 71,33 sedang, sedang komponen kedua ketiga dan seterusnya itu kecil Nah kalau kita lihat hanya sampai 80% ini cukup dua komponen Nah kalau mau di 90% ya tiga komponen ya yeah. Oke okay tiga komponen. Ini kan kumulatif percentage ya. Ini 71, ini ke sini eh, 17, oke okay lah. Jadi, tapi ini ke sini hanya 6 persen, tambahan di sini hanya 6 persen. Jadi kalau mau dua cukup dua komponen, eh, cukup dua komponen ya ini saja ya. Cukup 80 persen. Berarti 80 hampir 90 Ya. Oke. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan dari Uh, penggunaan R untuk uh, analisis fungsi analisis komponen utama. Ya, analisis komponen utama. Terima kasih.